Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bunda Atarva. Nah, di video kali ini Bunda mau unboxing dan review mainan edukasi anak, yaitu Rainbow Block. Nah, Rainbow Block ini Bunda beli di Shopee dengan harga termurah untuk 12 susun, yaitu Rp101.999 di toko Rainbow Block 12. Nah, nanti aku tulis ya link tokonya di deskripsi. Nah, packingnya aman ya, bubble wrapnya tebal dan dapat bonus lagi. Nah, kita lihat ya apa bonusnya. Nah, ini dia bonusnya, satu set mainan alat pertukangan, lumayan kan? Nah, sekarang kita buka yang Rainbow Block-nya ya. Rainbow Block termasuk wooden toys dan jenisnya macam-macam ya. Ada yang 6 susun, 7 susun, 9 susun, dan 12 susun. Harganya pun juga macam-macam, mulai dari ratusan hingga jutaan. Nah, Rainbow Block ini handmade ya. Jadi, kalau beli di sini harus nunggu dulu karena barangnya nggak ready. Kemarin itu aku setelah check out dari Shopee, 5 hari setelahnya baru dikirim ya. Jadi harus sabar. Nah, meskipun lama, menurutku untuk sekelas handmade ini udah bagus banget sih. Ketebalan masing-masing blok hampir sama. Ringan. Kemudian finishingnya juga bagus, jadi halus, nggak ada yang kasar, nggak ada serabut yang akan melukai anak ketika bermain ya. Cuma kekurangannya yaitu warnanya ada yang nggak rata dan catnya masih ada tekstur kuasnya. Dan kotaknya juga ada baretnya ya, tapi oke lah ya. Daripada beli yang lebih mahal sampai yang jutaan, jadi lebih hemat kan, fungsinya juga sama. Nah, di toko ini juga bisa request warna loh, mau yang warna-warni kayak ini, atau mau yang monokrom, atau yang natural juga bisa. Kotaknya juga bisa request warna. Nah, nanti sebelum check out, tinggal di chatting aja atau ditulis di deskripsi di pesannya ya. Thank you.
Nah, Rainbow Block bagus banget loh untuk melatih sensorik dan motorik anak, melatih konsentrasi dan ketelitian, melatih kreativitas dan kesabaran, melatih koordinasi mata dan tangan, mengenal warna dan bentuk, serta menumbuhkan daya imajinasi anak. Jadi, recommended banget loh Bunda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video, subscribe and comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.